Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Evo Tama ID. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Nah teman-teman, hari ini Bunda lagi ada di Mangga 2. Di tempatnya sih di Dusit Mangga 2 nih teman-teman. Bunda mau beli perintilan buat komputer Bunda di rumah yang udah pada rusak teman-teman. Udah tua sih soalnya komputer udah lama banget. Dan alhamdulillah nih kayaknya tokonya buka nih teman-teman. Walaupun lagi PSBB ya. Oh ya teman-teman, Bunda pergi ke sini nih ditemenin Ayah nih. Ayah nih. Ya. Halo. Ya, kita mau ke Dusit deh ya. Orion ya. Dusit Mangga 2 ya. Iya. Ya deh. Nah, ikutin kita nih berdua nih ya. Soalnya Ayah ngerti komputer, Bunda enggak paham teman-teman. Jadi Ayah yang ntar mau beli apa, Oke. Yuk, let's go ikut ya. Ikutin aja deh. Ya. Ya. Let's go. Ya. Ayo. Ya. Kira-kira buka enggak ya? Tokonya ya? Benar-benar buka ya, perjalanan udah jauh nih. Iya, benar-benar. Rame sih ya. Rame. Mudah-mudahan sih normal lagi deh, biar kita bisa aktivitas ya. Iya, betul. Ya udah deh, ikutin terus ya. Ya, Pak. Iya. Wah, gelap teman-teman. Gelap karena PSBB. Iya. Jaga jarak ya. Ikuti protokol kesehatan. Oke. Okay. Ayah. Bapak. Ya aku duduk sini ya. Capek. Perih banget. Saya di dalam lagi beli. Ini toko langganan dari zaman Bunda kuliah sampai sekarang punya anak dua. Beli komputer selalu di sini sama perantel. Oke, Ayah udah kelar ya belinya? Oke teman-teman, nih udah kelar nih ceritanya. Nanti kita bongkar belinya apa aja. Ya, let's go. Bongkar luar aja, panas ini. Ya, 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 gak ada ya. AC-nya. Ya, let's go. Lumayan sepi ya. Sepi juga ya, tapi ya nggak kayak biasanya ya, Mangga 2 ya, crowded ya. Oh, tuh teman-teman ada jaga jarakmu, jaga kesehatan ya. Mulai juga tutup. ATM mah buka sih, nggak mau ngambil duit. Ayo ke ATM. Gesek terus. Kalau kita lagi lagi aduh. Coronanya berasa banget ya. Iya, corona berasa banget buat ekonomi. Jadi mudah-mudahan pandemik ini segera berhasil. Cepat kelar deh coronanya nih. Ya, betul. Segera pergi. Biar jadi kita ada aktivitas ya kan? Ya, betul. Biar ada pemasukan. Kayak ya. Yo. Ada aktivitas jadi pemasukan juga lancar, ekonomi juga lancar kan enak ya teman-teman ya. Ini kita sambil jalan di parkiran. Ya deh. Kita terus ya. Kita mau bongkar nih barang apa yang kita beli. Oke. Okay? Yang kita beli nih barang-barang yang kita bongkar ya, lihat dulu ya, ini apa nih. Ini teman-teman yang kita beli nih, lihat nih. Oke, waduh, yang kita beli nih. Banyak ya, perintilannya nih. Jajan nih, kita jajan nih. Kayaknya tuh komputer minta dijamah. Iya, diapainnya? Dijamah. Oh my god, dijamah. Udah lama gak dijamah. Maaf, lu kira sholat. Nih, yuk. Ini power supply, dua. Mm-hmm. Merek apa tuh? Merek, satu yang biasa aja ya. Karena yang merek apa nih? Satu mereknya biasa aja. Nih yang ini biasa aja. Nah ini? Simbada. Simbada, oke. Okay. Terus? Terus mouse juga dua nih. Oh, mouse dua yang biasa aja. Nah, B100 ini. Dari Logitech ya? Kabel. Apa? Kabel apa nih? Kabel data. Kabel data. Kabel data habis ya. Habis, oke. Okay. Waduh, ini pesanan abang nih. DDR3 cuy. Waduh abang, biar semangat lagi ya bang di rumah. Ding. Terus ini buat kakek. Buat oh ini buat apung. Komputer di bawah. Buat komputer apung. Ah, TP-Link. USB okay. Wireless. Terus USB. Ano USB adapter nih teman-teman itu. Oke. Oke. Teman. Ya. Ini aja yang kita beli ya. Mudah-mudahan ini aja lah, nggak usah rusak lagi. Iya.
cuman ini aja yang gak usah rusak lagi. Karena kondisi juga lagi gak memungkinkan untuk beli lagi. Iya betul, soalnya lagi begini nih, defisit. Iya. Lagi defisit nih teman-teman nih. Ya nih, ini barang nah, kita. Nah teman-teman kalau mau belanja komputer nih di Mangga 2, harganya lebih murah sih ya dibandingkan di nomor yang lain ya. Iya betul, karena oh pusatnya ya? Kita kesini sih ya. Dari zaman kuliah ya? Iya, itu teman-teman bisa beli di Dusit ya. Atau di Mall Mangga 2 nya? Mall Mangga 2. Itu banyak agen-agen ya. Agen-agen. Harganya juga bervariasi ya. Untuk agen-agen sih teman-teman bisa searching aja cari yang murah yang mana. Iya. Kayak mama. Iya, kebetulan buka walaupun di dalam gelap enggak pakai AC ya. Pakai AC lampu juga gelap-gelapan. Iya, dia kejar. Tapi bukan pasar gelap. Yuk, iya betul ini pasarnya beneran loh. Nanti katanya sih bakal buka ya. Iya. Tanggal 5. Tanggal 5 katanya sih Bunda baca di berita sih kayak gitu. 5 Juni 2020. Iya, betul. Normal lagi ya. Sip lah. Oke teman-teman, mungkin segini dulu nih video Bunda. Video dari Bunda sama Maya. Muter-muter ke Orion belanja. Orion. Muter-muter di Dusit Mangga 2. Mangga 2 Mall, Dusit Mangga 2. Cari barang-barang yang ya perintilan komputer lah ya. Yang rusak ya. Yang rusak nih. Kita beli lagi nih biar enak lagi dipakainya ya. Iya betul, biar jalannya enak lagi nih komputernya, biar lancar, smooth. Oke, buat kerja juga sih soalnya teman-teman. Oke deh teman-teman, mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan video kita kali ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman jangan lupa tinggalin like ya. Dan share video ini ke teman-teman kamu biar tambah ramai dan seru. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, channel Fotama ID. Ya, dan buat teman-teman yang udah subscribe, Bunda sama saya ucapkan terima kasih. Arigato gozaimasu. Iya betul, Bunda ngomongnya belibetan. Karena lagi banyak yang negor dulu lagi ya. Iya. Orang-orang jadi bingung. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya. Biar teman-teman bisa tahu video-video terbaru dari channel Fotama ID. Oke teman-teman, Bunda sama saya pamit dulu ya. Sampai makasih jumpa. Ya teman-teman yang udah nemenin kita ya belanja ya. Betul. Ini ya. Sampai jumpa di video Fotama ID selanjutnya. Sayonara. Sayonara. Assalamualaikum. See you next time. Bye-bye. Dah. Da.